Anggota keluarga yang mengantar calon jemaah haji tak kuasa menahan tangis ketika rombongan bus yang membawa keluarga dan saudara mereka diberangkatkan dari halaman gedung negara. Keberangkatan 404 orang calon jemaah haji kloter 78 ini diikuti pula oleh 6 orang petugas medis yang akan mendampingi mereka. Kepala Urusan Haji Kabupaten Sumedang Ishak Asnawi mengatakan, para calon jemaah haji tersebut menuju ke embarkasi Bekasi dan selanjutnya ke Tanah Suci pada hari Selasa pukul 15 sore. Kloter 78 merupakan pemberangkatan yang terakhir di wilayah Kabupaten Sumedang. Direncanakan diterbangkan ke Tanah Suci sekitar pukul 15.15 sore. Tidak ada halangan Pak ya untuk jemaah haji sekarang Pak. Atas undangan ini yang pertama dalam menjalankan ibadah haji ini bisa melaksanakan sebaik-baiknya, diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan dapat menjadi peningkat haji yang mabrur. Jumlah kuota haji di Kabupaten Sumedang tahun ini mengalami peningkatan jika sebelumnya sebanyak 874 kuota jemaah, namun tahun ini bertambah menjadi 896. Diki Guntara, Bandung TV.